Oke, hari ini perkiraan sudah jam 8 atau jam 9 malam ya. Nanti kita coba explore di belakang sana. Sama di sebelah sana tadi ada suara-suara, gak tahu kan suara apa. Saya rasa mungkin beliau tahu kalau kita camping di hutan itu ya. Nah itu dia, jelas banget tuh. Itu ada rambutnya di atas itu. Ada kepalanya. Nah itu. Lagi berdiri di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, kali ini kita camping lagi ya di hutan. Tadi udah masak pakai telur aja, telur sama nasi sama cabai. Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas support dan dukungannya. Terima kasih banyak buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya ya biar lebih semangat lagi. Ini tadi kebetulan tadi berangkatnya agak kesorean ya, jadi sampai lokasi udah malam, udah gelap. Jadi karena lokasinya juga jauh dari tempat saya, jadi agak lama gitu. Oke, saya makan dulu ya.
Jadi di sebelah sana itu ada suara-suara ya. Kita abaikan aja. Oke, hari ini perkiraan sudah jam 8 atau jam 9 malam ya. Nanti kita coba explore di belakang sana. Sama di sebelah sana tadi ada suara-suara, gak tahu kan suara apa. Apa sebelum tidur atau setelah tidur nanti kita explore ya. Mana yang lebih bagusnya. Oh ya, hari ini kebetulan kalau tidak salah ini apa presiden kita itu lagi camping di Kalimantan Timur ya, tepatnya di ibu kota baru di IKN Penajam sana. Jadi kebetulan pas juga malam ini mereka camping di sana. Terus dia kalau tidak salah masaknya pakai Indomie itu. Sama kayak seperti saya rasa mungkin beliau tahu kalau kita camping di hutan itu ya enggak. Sembarangan kita kalau mau masak-masak gitu ya. Jadi apalagi yang berwangi-wangian bumbu-bumbu itu, waduh itu sangat ini ya, enggak gimana gitu ya. Soalnya antara dua kemungkinan itu, kalau yang harum-harum, kalau enggak hewan buas yang cium atau makhluk lain lah. Kalau di Kalimantan ini bisa dibilang bilang orang sih pengundan lah, mungkin enggak tahu kalau bahasa di tempat lainnya. Jadi begitu. Jadi ya itu sih alasan saya kenapa kalau masak itu kadang-kadang enggak repot ya, kadang-kadang cuma masak telur, masak mie, ya mungkin sama sih alasannya, sama mereka juga sama. Beda kalau kita camping di tempat yang berbayar itu ya, yang sudah ada pemandangan indah, terus ada keamanannya juga yang jaga. Itu beda, kalau kita kan campingnya benar-benar di hutan. Jadi kita nggak sembarangan juga.
Oke, kita hari ini coba kita explore dulu. Ini perkiraan sudah jam 9 atau jam 10 malam. Kita coba explore duluan aja. Saya penasaran di belakang tenda sana. Kita coba ke belakang tenda aja ya. Tadi ada suara-suara tadi di samping tenda sini. Saya juga penasaran. Ini rasanya lain banget di sini. Kita coba ke sana dulu. Stop lagi. Saya kaget, tak kira apa tadi. Ada ini rembulan kayaknya malam nih. Terang banget bulannya. Ini ada pohon besar. Ini tenda kita di sebelah sana nih. Nah, itu dia. Ya lumayan jauh lah dari tenda. Oh, mungkin ini karena masih jam 10-an gitu mungkin. Jadi suasananya sih biasa aja. Atau kita coba nanti setelah tidur. Mungkin jam-jam 2 kita coba explore lagi ya. Kalau ini kayaknya biasa aja sih, gak ada apa-apa. Biasa aja. Oke, kita kembali ke tenda aja. Oke, teman-teman, tadi explore pertama tadi ya biasa aja sih, nggak ada apa-apa ya. Mungkin karena belum tengah malam atau gimana ya. Atau nanti kita coba lepas tidur ya, mungkin kita istirahat dulu tidur atau gimana ya, atau kita coba pasang kamera di luar atau gimana ya bagusnya ya. Soalnya jam-jam segini kayaknya nggak ada apa sih, nggak biasa aja sih. Padahal ini jauh banget tempatnya, lokasinya. Cuman tadi sebelum tadi yang kita mau nyalakan api unggun, di sana ada suara-suara di sebelah sana. Enggak tahu apa. Tapi pas dieksplor juga enggak ada sih. Oke, saya istirahat dulu ya. Nanti kita coba lagi explore lagi kedua ya. Kita coba explore lagi yang agak jauh di sana lagi, ada lagi. Biar aja kita lebih jauh dari tenda, enggak apa-apa. Oke, saya istirahat dulu ya. Nah, bagusnya sih kameranya saya tinggal di luar aja ya. Coba tahu ada terekam atau gimana ya.
Oke teman-teman, kameranya masih hidup ini ya, masih merekam. Nanti kita coba explore lagi ya. Kita coba explore yang kedua. Kita coba agak jauh dari tenda nanti ya. Kita coba di sana. Soalnya nggak jauh di sana tuh. Saya lihat ada kebun pisang di sana. Kita coba ke sana. Sama di sini kita coba. Sama ini rekaman tadi saya nggak tahu yang saya rekam di luar tadi. Saya lagi saya istirahat di dalam. Nanti kita cek di rumah ya. Kalau nggak ada ya saya tampilkan tapi saya skip, saya cepatin aja. Kalau memang biasa-biasa aja nggak ada kejadian apa di luar tenda ya. Soalnya kameranya udah saya pasang di luar. Coba rekam tadi. Ini perkiraan sudah jam 2 malam atau jam 3 malam ini. Setengah 3 kayaknya nih. Kita coba explore kedua dulu ya. Kita coba explore dulu. Assalamualaikum. Kalau jam segini baru terasa suasananya beda dengan eksplor yang pertama tadi. Entah faktor cuacanya agak dingin atau bagaimana, jadi horornya terasa banget. Ini ada pohon besar. Ini nggak tahu nih, kok tiba-tiba perasaannya merinding banget nih badan saya. Merinding banget. Kayaknya suasananya udah lain ini. Gak jauh dari sana itu ada kebun pisang. Kita coba menuju ke kebun pisang aja ya. Kayaknya di sini cuma ada kelawar aja mungkin. Kita balik ke sana dulu. Ke kebun pisang di sebelah sana. Dari kebun pisang kita coba balik ke tenda ya. Ini sekarang kita udah agak jauh sih sama tenda. Kita coba ke sini. Ternyata nggak jauh dari sini ada kebun sawit. Kita coba cek. Kalau nggak salah di sini ada kebun pisangnya. Seperti ada suara-suara di pohon pisang ini. Kita coba maju aja. Jadi ini ada sungai.
Itu apa teman-teman, warna putih itu? Ini jauh, aduh gak kelihatan ya, blur lagi. Itu apa ya? Nah itu dia, jelas banget tuh. Itu ada rambutnya di atas itu. Ada kepalanya. Nah itu. Lagi berdiri di situ. Kita balik aja. Kita coba balik ke tenda aja ya. Kebetulan ini jauh banget dari tenda. Sumpah guys, gak tahu apa tadi itu ya. Kita lari dulu. Oke, kita balik ke tenda dulu ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini ya. Kita mau beres-beres dulu, mau siap-siap dulu, kita mau balik pulang dulu ke rumah. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya ya, ya biar lebih semangat lagi. Terima kasih yang sudah klik tombol subscribe, terima kasih banyak. Oke, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.